Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi ya bersama aku Anggun Aprinanda. Gimana nih kabar teman-teman semua, bunda-bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik, dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini tuh aku mau beberesin dulu. Ini ada pakaian yang udah aku lipetin ya teman-teman, tapi aku letak aja di sofa, dan sekarang aku mau masukin pakaian ini di lemari. Oh iya, bunda-bunda lagi sibuk apa nih hari ini? Dan di sini tuh aku bersih-bersihnya ini udah agak siangan ya teman-teman. Dan aku kebetulan kedatangan vakum baru, jadi ini aku mau ngetes ya teman-teman. Ini sih nggak begitu kotor ya lantai rumah aku, tapi rambut aku tuh kan banyak yang rontok gitu teman-teman. Jadi aku memang membutuhkan vakum gitu ya untuk menyedot rambut-rambut yang rontok ini. Kebetulan aku ada anak baby ya, mungkin karena itu juga rambut aku tuh rontok parah banget sampai ke tempat-tempat tidur, ke lantai-lantai gitu. Jadi nanti habis ngevakum lantai, aku mau ngevakum tempat tidur juga teman-teman. Karena ya rambut aku memang bertebaran gitu, bertebaran di mana-mana. Salah satunya di tempat tidur itu. Jadi dia lengket gitu teman-teman di apa namanya, di spring bednya gitu. Jadi nanti mau ngevakum juga, dan aku mau tes juga seberapa bagus sih vakum ini untuk penyedotnya gitu. Nah, ini aku lagi ngevakum untuk tempat tidurnya ya. Kalau di untuk sofa dan tempat tidur, dia kepalanya tuh diganti sama yang kecil gini. Yang terutama sih aku untuk apa namanya, untuk ngevakum rambut-rambut ya teman-teman. Tapi ini kemarin ada semut-semut halus gitu pun terangkat juga ya teman-teman. Dan harganya ini juga murah. Nanti kalau kalian mau, link pembeliannya aku cantumin ya di deskripsi box. Oh iya, by the way, kalian jangan fokus ya, jangan salah fokus ke kasur aku. Itu memang udah apa namanya, udah kotor gitu ya teman-teman, tapi busanya itu masih bagus kok. Memang sih ini kayaknya butuh dicuci ya, cuci spring bed gitu. Ntar deh ya, kalau ada rezekinya aku mau panggil jasa tukang cuci spring bed dan sofa gitu. Karena sofa aku juga udah kotor banget ya teman-teman. Kemarin tuh aku sempat bersihin juga pakai metode yang di YouTube itu, pakai air hangat terus kasih sunlight, pakai penutup panci sama lap kain gitu, microfiber gitu teman-teman. Jadi itu lumayan bersih juga dan terangkat juga kotor-kotorannya. Terus ini aku mau lanjut pasang spray ya teman-teman, ganti spray gitu, karena yang spray kemarin tuh udah 1 minggu juga. Jadi selama ada anak baby nih harus lebih rajin ya teman-teman ganti spray, biar nggak apa ya, alergi, atau biar nggak gatel-gatel gitu ya. Oh iya, aku mau ucapin terima kasih nih bagi kalian teman-teman yang udah setia nonton video aku dari mulai awal sampai akhir. Dan bagi yang baru bergabung di channel YouTube aku, salam kenal ya, aku Anggun Aprinanda, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Dan di sini channel YouTubeku itu berisi tentang keseharian aku sebagai ibu rumah tangga ya, beberes rumah, mengurus anak dan suami, terus pokoknya daily vlog gitu ya teman-teman. Jadi jangan bosan ya nonton video aku yang kontennya itu aja. Nah, di sini itu aku ngevakum udah selesai ganti spray, lanjut aku ngevakum kamar ya teman-teman. Ini juga banyak, kalau aku sisiran gitu banyak rontokan rambut aku di lantai ya teman-teman. Jadi setiap sisiran itu pasti berontokan gitu teman-teman. Ada yang sama nggak sih seperti aku? Padahal udah pakai sampo anti rontok juga masih tetap rontok ya teman-teman. Mungkin inisiatifnya untuk apa ya, mengurangi itu dipotong lah ya. Nah, ini aku lanjut ngepel ya teman-teman.
Udah selesai ngepakum baru dipel biar bersih gitu ya teman-teman. Nah ini aku pel semua ruangan ya, termasuk kamar, dapur juga. Terus ini aku mau kasih lihat rambut-rambut aku yang tersedot. Itu lumayan banyak ya teman-teman. Sebelum itu aku juga udah sapu dan rambut aku itu lengket gitu ya disapu. Jadi ini aku ngevakum juga masih banyak juga rambut yang nempel. Nah ini dia tuh rambut aku, terus apa kotoran-kotoran tersedot ya teman-teman. Ini harganya murah aja, vakumnya cuma 100 ribuan, 117 ribu atau berapa gitu ya. Nanti pokoknya linknya aku cantumin aja di description box. Nah ini dia kotoran yang tersedot tadi ya. Tuh itu padahal lantai aku tuh udah disapu ya teman-teman, itu masih ada segini. Kadang kalau pakai sapu itu dia sering sering gak bersih gitu. Rambut-rambutnya ini sering berterbangan lagi. Jadi kalau divakum kan dia tersedot gitu teman-teman, jadi udah hilanglah semuanya. Nah ini aku cas lagi ya, soalnya ini vakum portable gitu, jadi mesti dicas, gak pakai kabel ya teman-teman. Nah udah selesai kerjaan, sekarang aku mau main bareng anak aku ya teman-teman. Dan ini udah santai, ini sekitar jam berapa ya. Nah aku juga tadi udah mandi, sempat tidur juga, dan ini udah bangun. Ini sekitaran jam-jam 10-11 gitulah. Oke teman-teman, sampai sini dulu video aku. Semoga videoku bisa menghibur atau bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.